Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Oma Rias Jogja. Jangan lupa ya teman-teman, like dulu, komen, dan paling penting adalah subscribe yang banyak ya. Oke, kali ini aku kembali dengan tutorial alis wedding. Nah, kali ini aku kasihnya natural brow yang lebih ke coklat. Dan aku nggak terlalu gelap juga. Jadi enjoy. Kalian boleh tanya-tanya, komen-komen apa yang aku pakai dan apa yang pengen lebih lengkapnya gitu. Dan ini aku lebih memperlihatkan tekniknya dan prakteknya aja. Jadi kalian bisa mempraktekkan itu di rumah. Oke. Selamat menonton. Ini udah di akhir finishing ya teman-teman. Kalian harus benar-benar pelan-pelan kalau ingin
memperlihatkan lebih banget serat-seratnya, kalian garisnya pelan-pelan aja. Nah, kalau ini kan terlihatnya cepet-cepet ya, sebenarnya enggak cepet-cepet, ini pelan-pelan banget. Nah, kalian harus cek kanan kiri sama apa belum. Terus kalian samain tuh kanan ujung sama kiri. Terus look wajahnya klien kalian, jangan terlalu memaksakan untuk alis sekarang ya, alis pedang. Karena enggak semua face itu cocok dengan alis pedang. Alis yang lurus lalu lancip di ujung gitu, enggak. Ada yang looknya lebih bagus agak naik, lebih naik sedikit juga ada. Nah, itu kalian sesuaiin dengan face klien kalian. Jadi jangan terlalu memaksakan ya. Oke, ini aku udah finishing. Aku udah kasih eyeshadow khusus alis. Kembali lagi ke pensil alis. Nah, aku banyak banget pakai pensil, jenis pensil alis, karena benar-benar aku bikin gradasi alis supayanya hasilnya lebih maksimal. Nah, ini hasilnya, kalian bisa lebih lihat serat-serat bagian depan lalu di ujung lebih tebal. Oke, ini hasil finishingnya. Jangan lupa subscribe yang banyak, klik tombol lonceng untuk ter up to date makeup aku. Bye bye.